sempet di penting. Jadi Sudirman itu kan ditembak peluru karet di belakang, jadinya memang ada cekungan. Jadi ngilu tidak bisa duduk terlalu lama. Kalau udah lebih dari 2 jam tuh dia sudah sakit semua. Makanya harus berbaring. Jadi memang tidur juga dia nggak pernah bisa karena 3 jam sekali dia pasti harus mengubah posisinya. Itu bekas tembakan. Bekas tembakan peluru karet. Di tahun berapa? Di tahun 2016 berarti. Oh, sampai sekarang masih terasa ya? Di sisi mana Bu itu? Ini di belakang ini karena ada cekungannya. Kiri kanan. Tulang ekor. Oh, tulang ekor. Dekat tulang ekor. Dan tadi gimana bisanya dia mengeluh atau gimana di ruang sidang itu? Kan kelihatan ininya udah mulai enggak nyaman. Gelisah. Udah gelisah. Oh. Kemudian ininya juga patah. Jari manis tangan kanan, tangan kiri? Kiri. Tangan kiri patah. Kemudian di sini ada bekas tendangan yang kelihatannya masih membiru. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Terus dengan kondisi ini persidangannya ke depannya nanti gimana? Enggak apa-apa, yang penting sih dia tidak di dalam terlalu lama dulu. Kan diteruskan oleh kuasa hukum. Oh, gitu. Menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Menghadirkan berita bernilai sebagai referensi. Gelar bicara yang tajam. Tidak, ini kan kebohongan dok. Mengupas fakta demi fakta dan mendorong pencarian solusi serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam, Nilu, ikuti semuanya bersama Kompas TV.